Goa Venus, loketnya 10.000 per orang. Nanti kalau bawa mobil parkirnya 10.000 per mobil ya. Kali ini saya ada di Goa Venus. Jadi dulunya waktu tempat ini dibangun, saya tanya ke orang yang membangun. Awalnya ini mau dinamakan rumah oyot atau rumah akar karena di sini banyak akar-akar tanaman, tapi ternyata sekarang dinamakan Goa Venus karena di dalam itu juga ada Goa Venus. Semoga nanti saya bisa menemukan goanya ya. Kita akan jalan-jalan ke sana. Goa Venus ini dulunya tempat tambang sih, orang-orang Jepang menambang di situ, tapi sekarang udah nggak dipakai dan ditelantarkan gitu ya. Jadi buat tempat wisata nggak jauh sih, mungkin dalamnya cuma 5 meteran gitu. Oke, kita semoga aja kita ketemu ya. Kita akan jalan. Oke, nah seperti yang itu tuh, ku ingin selalu bersama. Nah, di sini juga bisa buat prewed. Kalau nggak salah casnya 250.000. Nah, kalau yang mau prewed nih, cek IG-ku ya, Fun Photo. Nah, teman-teman semuanya, ini goa yang saya maksud ya, goa peninggalan Jepang. Kita akan coba masuk seperti apa dalamnya. Saya sudah bawa senter. Tapi guys, sebelum kita masuk nih, ada satu syarat. Apa tuh syaratnya? Kita masuknya kakinya harus pakai kaki kanan dulu. Kaki kanan. Gak ada tulisannya loh, tapi syaratnya harus pakai kaki kanan tapi, dulu. Tapi harus gitu. Coba. Agak-agak saya mau coba pakai kaki kiri ya. Duh. Ayo, ayo bareng. Oke, kaki kanan dulu ya, biar nggak salah kayak tadi. Oke, ini bagian dalamnya. Kalian kalau mau lihat atap-atapnya seperti ini. Nih, mungkin kameranya bisa dimajukan aja, didekatkan. Nih, kayak gini atap-atapnya. Oke, turun ke dalam. Oke. Kita masuk lagi ya ke dalam ya. Oke, nah ini. Ini saya menemukan kelelawar di sini ya. Kalau kalian mau lihat kelelawarnya nih. Oke. Bisa di zoom di sebelah situ. Oke, jangan dekat-dekat nanti ketahuan ya. Nanti dia lari lagi nih. Tuh. Sekarang saya ada di Kampung Papua. Nah, makanya ini ada rumah-rumah ciri khas Papua ya, seperti yang teman-teman lihat. Oke, ini dia terowongan-terowongan salah satu hiasan. Oke, kita lanjut lagi. Di tempat ini buat kalian yang ingin beli snack, jangan lupa ya mampir ke sini. Namanya Cafe Parut bersama Mbak, siapa namanya Mbak?
Papua. Oh, Papua. Mbak siapa namanya, Mbak? Ica. Sama Mbak Ica namanya, di kafe Papua. Oke, saya mau nyoba pesan ya. Susu kafe Papua. Dinikmati hujan-hujan ini. Enak. Nah, di Goa Pinus ini jadi ada 3 lokasi ya. Goa Pinus tadi yang pertama bayar 10.000. Kalau Kampung Papua bayar 5.000 dan di sini lokasi terakhir ya, Lembah Goeng. Tingkat masuknya juga 5.000. Lihat ini Lembah Goeng. Oke, cuacanya hujan-hujan ya, tapi saya tetap videoin. Ini salah satu spot di Lembah Goeng ya, tapi berhubung banyak lubang-lubangnya di jalan, jadi untuk sementara tidak bisa dipakai dulu. Ini jalannya ditutup sama bambu ya. Saya lagi berkemah, Mas. Kemahnya pakai kayu bakar. Ini saya tata jadi kayak kemah ini. Coba lihat. Bagus kan, Mas? Ada jendelanya, Mas, ini di sini. Nih, ada jendelanya sebelah sini, Mas.